kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hello teman-temanku semua. Welcome back my channel. Video kali ini mengeksplor tentang burung air yang memiliki kantung di bawah paruhnya, yaitu burung pelikan timur. Nah, burung pelikan timur merupakan salah satu koleksi satwa yang berada di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Bagi kalian yang sering berkunjung ke tempat wisata Taman Marga Satwa Ragunan ini, pastinya tidak asing lagi ya dengan burung pelikan ini. Tempat penangkaran burung pelikan di Taman Marga Satwa Ragunan menjadi tempat favorit bagi pengunjung, apalagi di hari libur sekolah. Menuju ke tempat penangkaran burung pelikan sangat mudah ditemukan nih teman-teman. Lokasinya pun tidak jauh dari pintu utara. Habitat burung pelikan timur hidup dan berkembang biak di perairan tawar, danau maupun sungai, dan hidupnya pun senang berkelompok. Makanan burung pelikan timur yaitu ikan ya teman-teman. Jadi jangan heran apabila di dekat kolam burung pelikan ini tercium bau amis. Di penangkaran burung pelikan tersedia bangku taman, bisa duduk-duduk santai di bawah rindangnya pepohonan
Selain itu, pengunjung juga bisa berfoto. Petugas Taman Margasatwa Ragunan memberi makan kepada sekitar 30 burung pelikan setiap hari pada jam 11 siang. Jadi, apabila kalian ingin melihatnya, datang tepat waktu ya, teman-teman. Nah, ini ada deskripsi keterangannya ya, teman-teman, tentang burung pelikan timur. Nah, bagaimana nih menurut kalian mengenai burung pelikan timur ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, teman-teman, bagi kalian yang ingin melihat burung pelikan ataupun satwa lainnya yang berada di Taman Margasatwa Ragunan ini, lebih baik berkunjung di hari biasa. Tidak terlalu ramai pengunjung dan bisa lebih santai. Dan bagi teman-teman yang baru gabung di channel Ajam Cool, jangan lupa nih selalu memberi support ya, dengan cara memberi like, komentar, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Dan buat kalian yang telah mensupport channel Ajamku, terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu bertambah, selalu sehat, dan selalu bahagia dengan keluarga tercinta. Oke deh, teman-temanku semua. Cukup sekian dulu ya, explore singkat tentang burung pelikan timur di Taman Margasatwa ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.